Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, turut berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan tahun 2019. Jobos TV mendapatkan penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Rabu siang, Jawapos TV menerima penghargaan sebagai media televisi yang berperan aktif dalam mendukung penyebar luasan informasi kebencanaan tahun 2019. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo pada Wakil Pemimpin Redaksi Jawapos TV, Sofyan Hendra. Doni menilai media memiliki peranan penting dalam mendukung menyebar luaskan informasi kebencanaan. Peristiwa atau kejadian di daerah itu saya dapatkan bukan laporan dari awal, ya, tetapi laporan dari media lokal. Dan ini bagus sekali, ya, bagus sekali. Jadi sekarang bagaimana ke depan kawan-kawan media juga bisa mendapatkan sebuah pelatihan, ya. Jadi terjadi kapan, di mana, kemudian apa penyebabnya juga mungkin perlu diulas sehingga pusat pun kita bisa tahu untuk langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Selain Jawapos TV, media online jawapos.com juga menerima penghargaan serupa. BNPB juga memberikan apresiasi kepada BPBD, kementerian, lembaga, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan insan kemanusiaan atas kontribusi dan keterlibatan aktif dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Sebastian Dimas, Jawapos TV.